pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker pada saat kalian bepergian di masa pandemi COVID-19. Baik anak-anak ibu, hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Muli dengan materi baru kita, gambar ilustrasi. Pada pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami unsur prinsip teknik dan prosedur menggambar menggunakan model dan gambar ilustrasi dengan berbagai bahan. 2. Menggunakan model dan ilustrasi dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. 3. Dapat menggunakan grafik organizer ya. Dari tontonan video yang sudah kamu nikmati tadi atau kamu lihat tadi? Ya, itu adalah salah satu aliran di dalam gambar ilustrasi yang akan kita bahas berikut ini. Pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi sebagai penghiasan serta membantu menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah pada buku, majalah, iklan agar lebih mudah dipahami. Pengertian menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi adalah cara menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal atau keadaan. Sejarah gambar ilustrasi. Pada zaman dulu, ada bukti gambar-gambar yang terdapat di lembar daun lontar, yang fungsinya juga sebagai hiasan. Contohnya pada wayang beber. Apakah kalian pernah melihat wayang beber? Ketika Balai Pustaka didirikan tahun 1919, banyak perguruan strater Indonesia yang bekerja di majalah Pandu dan Balai Pustaka, seperti Adi Soma, Abdul Salam, Kasini Nasir, dan sebagainya. Pada masa pendudukan Jepang, hasil karya para pemuda yang keluar sesuai dengan keinginan pemerintah Jepang. Kapan Indonesia mengenal gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi Indonesia pertama kali mengenal pada masa Orde Lama, yaitu dicetaknya uang kertas kita. Mungkin kalian tidak pernah tahu, tapi orang tua kalian pasti sudah pernah melihat. Pada masa Orde Baru,
ilustrator Indonesia berkembang sangat pesat, terutama ilustrasi pada buku cerita maupun buku pengetahuan dari berbagai penerbitan. Selain kita memahami mengenai pengertian gambar ilustrasi dan sejarah gambar ilustrasi, kita juga harus mengenal unsur utama gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar manusia, kedua gambar tokoh binatang, ketiga gambar tumbuhan. Mari kita bahas satu persatu. Contoh gambar manusia, ini adalah pose bergerak, ini adalah sketsa dan detail wajah, ini adalah proporsi manusia, dan yang ini adalah sketsa kaki dan sketsa tangan. Contoh gambar hewan dapat dilihat dari binatang darat, binatang udara, dan binatang air. Contoh gambar tumbuhan, semua tumbuhan yang ada di bumi kita ini bisa dijadikan model media gambar ilustrasi. Corak gambar ilustrasi, yang pertama adalah realistis, kedua karikatur, tiga kartun, dan keempat gambar dekoratif. Kita bahas satu persatu ya. Realis, realis artinya gambar dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik proporsi maupun anatomi, dan dibuat sama menyerupai dengan objek yang digambar. Seperti pada lukisan pertama kali kita lihat di video, itulah termasuk aliran realis. Yang kedua adalah karikatur, yang berarti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk deformasi. Yang ketiga, kartun adalah gambar yang berfungsi menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau kartun atau manusia. Kalian pasti pernah melihat kartun di televisi. Kemudian selanjutnya adalah dekoratif. Gambar dekoratif diwujudkan dengan cara mensendiril atau mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Beragam gambar ilustrasi. Yang pertama adalah komik. Komik berasal dari kata komik yang berarti lucu atau jenaka. Sudah pernah membaca komik atau melihat komik? Tentu sudah pernah, bukan? Yang kedua adalah cover. Ya, kalian pasti melihat cover, kan? Di perpustakaan itu banyak buku-buku sampul yang bercover. Ya, karena cover adalah kulit atau sampul pada majalah atau buku. Selanjutnya adalah ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra yaitu gambar ilustrasi yang membuat orang tertarik untuk membaca, seperti pada cerita pendek, cerita bergambar. Media gambar ilustrasi. Apakah kalian sudah pernah melihat? Ini yang disebut dengan trackpad. Kalau yang ini tidak asing lagi. Ini adalah spidol. Sedangkan yang ini adalah media rapido. Yang ini tidak asing juga, bukan, buat kalian. Ini adalah komputer. Dan media selanjutnya adalah gambar ilustrasi. Yang pertama adalah membuat ide gagasan. Ide gagasan berasal dari pemikiran kita. Yang kedua adalah membuat sketsa atau rancangan dari ide gagasan tersebut. Dan yang ketiga adalah pewarnaan. Baik anak-anak, untuk tugasnya kita membuat grafik organizer Foursquare dengan mengisi dari bagian-bagian yang ada dalam grafik tersebut. Definisi gambar ilustrasi, jenis gambar ilustrasi, contoh gambar ilustrasi, dan contoh yang bukan gambar ilustrasi. Selanjutnya tugas keempat adalah membuat gambar ilustrasi dengan tema yang ada di rumah atau belajar di sekolah dengan bahan pensil, warna, atau krayon dengan ukuran kertas A4. Demikianlah materi kita hari ini. Ucapkan
terima kasih. Jangan lupa tugas dikirim ke Google kelas masing-masing untuk pengumpulannya Ibu akhiri di minggu depan. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang sehat, vitamin, dan ingat, kita berjumpa kembali di saat tidak ada pandemi lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.